Oke teman-teman, saya pakai umpan mie instan. Ini bisa dilihat, campur kunyit dan sedikit minyak, minyak jelanta atau bekas gorengan. Ini dan jangkrik. Oke teman-teman, kita pakai dulu umpan mie instannya tadi. Tidak menunggu lama teman-teman, sudah bergoyang pelampung. Strike teman-teman. Ikan lais. Rupanya strike pertama ikan lais teman-teman. Lumayan. Kenapa nih? Wah. Ikan otek. Strike kedua. Jelaskan dulu. Oke teman-teman. Saya mau pindah, mau ke ilir. Ini kayaknya tidak ada apa namanya, tidak ada bobonnya. Banyak ikannya, cuma kecil. Menghabisi umpan aja. Ikan lais sama ikan otek. Jadi kita ke ilir. Teman-teman, kita sampai di lokasi spot yang kedua ini ya. Mudah-mudahan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ini lagi, ikan otek. Rame mas. Ikan otek. Yus kandus. Dua pergi. Ikan lais lumayan. Ini namanya lais. Oke. Terus gandos. Kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ramai di sini mas. Strike. Strike. Wah. Wah. Target kita dapat. Paluh. Ikan paluh kecil. Oke. Ikan paluh kecil. Oke, jos gandos. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang babon. Iya. Strike. Aduh. Ikan wader, ikan wader je. Ikan wader. Target kita sudah dapat. Mudah-mudahan. Jos gandos. Oke teman-teman. Sesuai harapan, target kita sudah kita dapatkan. Ikan wader, ikan paluh. Dimakan di pipinya. Nyangkut di pipinya. ayo. Mudah-mudahan jos gandos di sini. Dapat lais lagi. Lais. Dapat lais. Punggungnya dimakan. Luar biasa. Punggungnya. Gitu. Yang belakangnya dimakannya. Nyangkut di punggung belakang itu. Gus gandus. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dapat. Oke teman-teman. Sudah tengah hari. Kayaknya lapas sudah kita bakar dulu ini. Lumayan. Kita bakar dulu, kita panggang-panggang dulu ikan. Oke teman-teman, kita akan panggang dulu ikan. Lapar. Ada kayu. Oke. Teman-teman.
Oke, teman-teman. Teman-teman. Kita mau rebus mie juga. Teman-teman, kita isi air dulu. Jangan isi air. Oke. Balik-balik birikannya. Merebus mie itu cari kayu. Ya, dibelah dua kayunya. Belah dua begini, teman-teman. Mie-nya diputar. Jepit. Ini, teman-teman. Gunakan airnya. Kita ikat. Sambil kita masak mie, kita tunggu ikannya. Kita balik dulu ikannya. Oh, matang sudah. Oh, enak. Masih ingat dulu atau masih pramuka? Nah, inilah kita terapkan dulu. Minyak tetap itu. Nanti masak sendiri dia. Jangan sampai pantatnya ini, pantat minyak di bawah ini, plastiknya bersentuhan dengan bara. Bara api. Nah, itu pasti bocor itu. Oke, teman-teman. Minyak sudah matang. Kayaknya ikannya sudah matang juga ini. Oke, teman-teman. Lagi ikannya. Ikannya matang. Oh, mantap. Ikan lais, teman-teman. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa bumbu ini. Luar biasa. Tanpa garam, tanpa bumbu. Ikan kemadar. Lihat tekstur dagingnya, wah enak. Ikan wader. Cuma hati-hati tulangnya banyak. Ikan lais. Nah, teman-teman, mie-nya sudah matang. Sudah dingin kayaknya. Aduh, panas. Bismillah. Ikan laisnya nih, teman-teman. Enak tenan. Ikan nano. Sejenis ikan baung tapi kalau di sini bilang ikan otek. Ikan wader. Enaknya mie. Apapun kalau di hutan itu, waduh, luar biasa enak. Mulai kelapar. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Dah kenyang kita. Kita istirahat dulu sambil nunggu teman saya. Oke, teman-teman. Api ini masih menyala dan sekitarnya ini kering. Ranting kering, jadi kita harus matikan. Yang sampai menyebar ke mana-mana apinya. Pastikan tidak menyala lagi. Oke. Aman. Ayo. Iya. Waduh, seluang. Mantapnya. Waduh. Kecil ikan ini. Umar kasih dalam lagi nih. Wow.
Wuh, ikan palo. Oh, anu. Apa namanya? Salap-salap. Ikan wader. Wah. Ikan wader. Nice. Wader, 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 wader. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Anu, kacanya. Mulang kah? Aku Oi, ramai sini. Eh.